Barang bukti sabu sebanyak 4 kg berhasil diamankan dari 4 tangan tersangka. Keempatnya berhasil disergap oleh anggota BNN saat melaju menggunakan kendaraan roda 4. Rencana pelaku untuk membawa narkoba dari Aceh ke Jambi sirna di tengah jalan. Kini narkoba yang diselundupkan dalam kotak trafo disita oleh BNN. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Tim Liputan melaporkan.